Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Om, ketemu lagi. Ini kemarin pas WA saya jadi mau ngonten. Iya. Wah, ini udah diisi air Om. Baru tes air. Oke, oke. Ini emang belum di full apa seperti apa nih Om? Fullnya segini. Besok fullnya segitu? Iya, nggak sampai full. Soalnya okay. Kacanya nggak kuat takutnya. Tapi sepertinya ikannya udah banyak ini ya. Tapi masih ikan-ikan ya, baru dites tes ya. Tapi belum ada yang mati atau seperti apa aman ya? Enggak, belum ada. Aman. Oke, oke. Halo guys, welcome back to my channel. Masih bersama saya Tio. Nah, saya malam ini berkunjung di kediaman Om Rio. Om Rio ini salah satu hobiist di Jogja guys, yang kemarin pada saat kita main ke tempat Mas Eko itu pas kita juga ketemu dan kita ngobrol-ngobrol, katanya Mas Rio, Om Rio ini baru aja bikin glass pond. Nah, kemudian selang beberapa hari saya WA dan akhirnya kita Baby Fish di bolehin buat main dan buat lihat glass pondnya yang baru aja dibikin guys. Tapi sebelum kita lanjut di konten ini, jangan lupa tetap dukung channel ini supaya kita tambah semangat bikin kontennya untuk selalu grebek di hobiis-hobiis yang ada di Jogja dan mungkin di luar Jogja dan seluruh Pulau Jawa guys, dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa subscribe, kemudian bunyikan lonceng supaya pada saat kita update video atau kita mengupload video, notifikasinya langsung masuk ke HP teman-teman semuanya. Oke, langsung saja kita temuin owner dari glass pond ini, yaitu Om Rio. Gimana Om? Ya, ini berarti udah jalan tes airnya berapa lama Om? Ya, kurang lebih satu bulanan. Satu bulan. Dan sementara lebih aman ya? Aman. Oke, oke. Nah, sekarang sebelum nanti kita lihat ikan-ikannya apa aja, terus tesnya seperti apa, mungkin kita mau memberikan informasi kepada teman-teman semuanya. Untuk yang pertama pasti Om, biaya dari pembuatan glass pond ini. Karena biaya kemarin kenapa kita tertarik, karena glass pond ini nggak terlalu besar, tapi juga nggak kecil loh ini, ya kan? Dan siapa tahu dari budget apa-apa semuanya apa ya istilahnya masuk buat kantong-kantong seperti saya dan teman-teman semuanya di rumah, siapa tahu kita bisa juga ikut-ikutan bikin Om. Yeah. Oke, silahkan Om mau dimulai dari yang mana dulu untuk biayanya. Kalau kaca beli bekas ya, ini pakai 12 temper, 12 mili temper, ya, bekas ya? Bekas ya. Harganya berapa Om? Kemarin kena sama ongkir tuh 1,5. 1,5 juta. Jadi ya, kacanya 1,5 juta guys. Kemudian setelah kaca, biaya tukang untuk membuat ini berapa? Total sama bahan. Kalau tukangnya 10 hari, pengerjaan 10 hari. Pengerjaan hanya 10 hari guys. Dan nggak lama, karena tukangnya berapa? Satu aja? Satu, terus sama dibantu? Ya, dibantu. Dibantu sama keluarga berarti? Ya. Berarti tukangnya satu, paling tukang satu itu hari itu 110? Atau lebih? 100, ya kurang lebih 120. 120? 125, ya. 120, 125, anggap saja 1.250. Kita ambil termin yang paling tinggi, guys. Berarti tadi kaca udah 1,5, tambah untuk jasa tukang 1.250. Oke, next. Ya. Bahannya, Om. Bahannya pasir habis 2 kol. Pasir 2 kol. Ya. Itu kisaran berapa tuh kalau boleh tahu? 1 juta? Kalau pasir 1 kolnya 400 ya?
atau 300. Oh, 300. Ya, 300. Berarti 600. 600. Terus kemudian Batako. 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 Batakonya berapa ya kemarin ya? 100 habis, Om. Lebih. Kayaknya. 150 paling ya? Ya. 150 Batako itu biasanya 3000-an ya. Ya, berarti 450.000. Oke. Hmm. Semen tuh dan lain sebagainya. Semennya habis 8 kalau nggak salah. Oke. Okay. Ya, semen 8. 50.000 yang 400.000 semen. Kemudian pasir udah, semen udah. Besi, besinya. Besi. Oh, besinya yang buat cornya itu berapa ya? Kalau itu kurang tahu besinya, tapi kalau 400 ada sih, 400. Anggap aja 400, guys. Oh. Untuk besi 400. Nah, yang terakhir setelah tadi semuanya, ini saya lihat di sini Om Rio pakai batu alam yang ada motifnya. Pasti ingat dong beli batu alam ini berapa. Kemudian yang bawah ini juga batu alam loh ini. Iya. Berapa ini kira-kira, Om? Kemarin pada saat beli habis budget berapa gitu? Kemarin kalau batu alam ini titip sama Mas Eko. Titip belinya sama Mas Eko. Mas Eko. Pinten Mas Eko? Pinten batu habisnya alam berapa 1 meter? 70. Habisnya berapa meter tuh? Ini paling 3 ya? 3. Berarti 3. 250. Oke, kita paitkan 250. Setelah itu cat. Ya enggak? Ya. Cat kan. Oh. Catnya pertama pakai abu-abu. Oke. Itu tuh dapat harga berapa? 55. 55 sama terus, kemudian hitam ya. Terus di hitam ya dua sama ya, 100.000. Terus 100. Silen dan perlengkapan lainnya taruhlah 200 habis enggak, Om? Ya, kurang lebih segitu. Kurang lebih 200. Soalnya kan lem sekarang harganya tinggi kan. Oh, dua kali lipat ya. Nah, total-totalnya nih. Ini ya di sini ya totalnya. Jadi dengan budget menurut saya itu lumayan miring, Om. Iya, miring. Untuk fish lover ya yang mungkin kita merasa kita keep di akuarium itu terlalu sempit dan kita bisa bikin glass pond. Ini dengan ukuran berapa? Mata ini malah belum tanya. Panjangnya 3 meter. 3 meter kali lebarnya? Kalau lebar dalam tuh 1 meter. 1 meter lebar tingginya dalam. 1,5 bukan ini, Om? Kalau kacanya 1,5. Kacanya 1,5. Kacanya aja 1,5. 3 meter kali 1,5 kali 1. Nah, menurut saya pribadi, guys, ini untuk keep ikan 50-70 cm masih enak. Ya. Masih enak, tapi dengan catatan kalau ikannya gede semua ya paling nggak banyak-banyak ya. Oke. Ya, dipilihinlah beberapa siap, jenis siap gitu. Nah, ini berhubung ini ikan-ikan di sini ini masih tes air. Jadi ikannya bisa dikatakan memang dipilih ya. Tadi sempat ngobrol sebelum kita ketemu di WA itu memang ada koi, kemudian ada yang ikan hias di sini udah dimasukin Oscar. Oscar. Sama terus tadi saya lihat ada apa ya? Jardini apa ya? Iya, arwana. Arwana jardini itu di bawah. Kemudian ada gurameh padang. Gurameh padang. Nah, ini cana juga masuk ke eksperimen untuk dicobakan dulu ya, cana. Cana. Sebenarnya ada ikan gabus sih di bawah situ, ya tapi di bawah. Ikan gabus konsumsi, Om? Iya, itu dapat dari kolam. Dapat dari kolam, dites dan selama ini ikan-ikan yang sudah dimasukin sini aman semuanya. Aman, belum ada yang mati. Belum ada yang mati. Belum ada yang mati. Oke. Kemudian bikin kolam ini taruhlah 10 hari untuk sampai finishing, anggap sajalah lama-lamanya 1 bulan ya. Satu bulan sampai nunggu air kita masukin dulu kan pasti ada jeda kan, Om? Iya. Sebelum kita masukin ikan. Iya. Nah, itu 1 bulan dengan budget segini tadi kita udah bisa bikin kayak gini dan menurut saya ini worth it. Nah, pertanyaan saya satu sekarang. Dengan ketebalan kaca 12 mili temper ini nanti rencananya untuk tinggi air itu sampai mana sih, Om? Apakah mau full sampai sini atau seperti apa? Enggak, filter yang samping ini, itu kan di belakang ada filternya. Oh, segitu. Oke. Okay. Berarti itu bisa dibilang juga
kalau ada air kelebihan atau luber masuknya ke sana. Jadi sistemnya tadi kan ada bolong. Iya, pralon kan, pralon masuk. Okay. Terus keluar dari situ. Mesin. Terus baru situ. Jadinya saringnya dua kali. Sin okay. Satu dari bawah baru ya. Ke atas masuk top. Oh, tapi di sini udah ada medianya. Jaring nelayan media mekanis ya. Ya kan baru nyoba. Nyoba. Siap. Belum beli. Belum beli. Dicoba dulu dan airnya wajar lah untuk air baru masih ada kuning, ada lumut dikit wajar lah ya. Iya. Tapi air ini juga masih ngabut. Iya, masih ngabut tapi yang enggak butek-butek banget ya. Oke. Okay. Nah, berarti ini sistemnya seperti itu, ada bottom drain ya kan? Masuk ke sana. Sana ada media mekanis, kemudian air yang naik ke atas baru dikasih apa? Pompa. Masuk ke sini. Nah, ini top filternya berarti apakah sudah permanen atau besok mau dibikin seperti apa, Om? Masih bingung. Oke, sementara gini, yang penting air muter dulu lah, muter. Okay. Kolam enggak bocor. Guys. Jadi selain untuk ngetes di sini itu bisa buat ikan itu aman alias enggak mati, penting juga ya untuk ngetes kolam ini ada yang bocor atau enggak. Yeah. Karena menurut pengalaman dan sering kita lihat di YouTube Om, itu kalau ada kolam yang bocor dia nanti lama-lama enggak kuat di situ kan. Nah, itu penting sekali, guys. Nah, biaya udah, Om. Terus persiapan sebelum ikan masuk udah. Sistem filtrasi udah masuk ke sini, sana naik ke top filter. Iya. Tapi besok masih ditambah media lagi. Besok masih tambah media. Oh. Oke, medianya rencananya apa, Om? Kalau boleh tahu supaya Om benar-benar yakin tank ini akan cakep gitu. Kalau yang situ pojok itu tuh mau pakai apa tuh? Jaring nelayan dulu. Oke. Okay. Baru sini langsung masuk ke pakai kewan kaltnas ya, baru diputer ya. Batu apung, bioball, bioring dan seterusnya. Oke, siap. Kemudian saya yakin juga nih, guys. Ini pH yang dipakai sementara masih untuk muter air aja. Betul enggak, Om? Iya. Rencananya mau dipakein berapa dengan debit air segini atau dengan volume seperti ini? Mungkin kurang lebih 20-25 ribu lah, dan itu pun masih diobservasi nanti ya, kalau dirasa masih kurang ya pastilah ya, Om, ditambahin lah ya, tambah filter lagi. Siap belakang situ masih longgar. Nah, ini ada satu yang unik, walaupun terlihat memang memakan tempat ya, Om. Karena memang sebelah sana udah jalan. Ini yang menurut saya salah satu modifikasinya adalah ternyata filter masuk ke kolam. Nah, itu modifikasi karena memang lahannya yang tersedia hanya ini kan, Om. Nah, kita nggak mungkin mungkin Om Rio nggak mungkin bikin di samping atau di belakang karena di belakang udah jalan, di sini udah jalan masuk, tadi saya masuk kan. Oke, Om, terima kasih untuk informasi glass pond ini. Gimana, guys, tertarik bikin glass pond nggak? Kalau saya sih tertarik, kebetulan kemarin tank saya juga habis meledos. Makanya ini kemarin kita sharing sama Om Rio, dia bilang kalau baru bikin apa glass pond. Nah, kita langsung pengen datang mantau ke sini kan, dan ternyata memang sesuai dengan bayangan saya bahwa ini masih lumayan bisalah untuk kita realisasikan di rumah masing-masing atau mungkin teman-teman. Menurut saya itu juga masih masuk akal buat ya, buat hiburan. Bisa aja, Om Rio. Oke, paling kita perlu nabung sebulan, dua bulan, tiga bulan, lama-lamanya 6 bulan, insya Allah bisa kedapet lah ini. Karena kalau kita mau convert harga glass pond ini ke akuarium full, wah, bisa-bisa lebih mahal akuarium kan. Ya kan, karena full kaca kan. Betul. Itu dan ternyata memang ini salah satu opsi untuk kita bisa keep ikannya nyaman ya, Om. Iya. Artinya kalau kita pakai akuarium gini aja kan, kalau udah kegedean
Nah, mau taruh mana? Dijual. Iya. Nah, kalau ini gede enggak masalah, master ini bleng ya. Terus sebelum kita masuk ke akuarium-akuarium yang lain, rencananya ini konsepnya mau seperti apa, Om? Mungkin diisi ikan pibas. Soalnya pibas yang kecil-kecil tuh baru pada di kolam. Baru digedein di kolam. Iya, dimasukin kolam. Oke. Kemudian berarti predator tetap. Predator. Mana? Dan tetap ada pibas, oke ya? Ya, pibas. Oh, siap-siap. Arwana juga. Arwana udah nyicil nih. Masuk duluan. Siap-siap. Oke, terima kasih Om. Kita rasa-rasa nanti udah selesai kita bahas untuk gaspon. Kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa dituliskan di kolom komentar, guys. Nanti sekalian kita diskusi dan sharing. Siapa tahu gara-gara kita main ke tempat Om Rio, kita bisa di rumah masing-masing kita jadi punya glasspot. Siapa yang nggak pengen? Terima kasih loh Om. Oke, sekarang kita coba lanjut ke akuarium-akuarium yang ada di sini. Ini ada 1, 2, 3, 4 ikannya, nanti coba kita cek dan seperti apa sih mau di seperti apa kan ikannya. Oke, coba kita lihat ya Om, boleh ya? Iya, boleh. Izin. Oke, ini Om. Di tank yang ini ada apa aja Om? Mungkin Om di sini nih. Di mana? Di sini kelihatan ya. Ini ada apa aja nih Om? Di sini ada ya palmas. Palmas albino satu ya. Iya. Tapi lumayan gede tuh. Tuh paling enggak 25 ya. Cm. Iya. Tapi kalau 20 udah lebih sih. Udah. Dan gendut juga. Oke. Okay. Terus ada silver dollar ini lumayan banyak. Kemudian ada 10 lebih ya nih ya. Lebih 10. Kemudian apalagi itu? Ada pibas mono, masih kecil-kecil. Pibas mono pulus. Ini masih kecil, ada 2. 3, 3. 3. Oke. Terus ada arwana silver. Arwana silver 1 ya, ini itu 1. Masih juga. Size-nya paling 15 ya, Om. Iya, kurang lebih lah. 15, 18. Ada Oscar juga ya. Oscar. Ini kemarin Oscar-nya lucu ini. Gimana, Om? Dari akuarium yang sebelah sini, ya. Tahu-tahu pindah sini. Loncat sendiri? Padahal ini padahal airnya segini loh. Tapi ini memang bisa lompat. Masih untung, Om, bisa pindah. Kalau pindahnya ke sini ya. Nah, siap-siap. Berarti ini ada cana juga ya. Iya. Itu ada cana asiatikanya 4. Waduh, cana asiatika 4. Oke. Terus sama ada cana maru 1. Maru 1 itu yang buat bersih-bersih sinodontis ya? Sinodontis ya. Sinodontis. Oke. Nah, ini kalau yang manfish di sini ada manfish buat anu ya, ini ada devil juga ya. Ada devil ya. Ada devil sama manfish buat pom tank. Nah, ini enggak. Rencananya Om jualan atau seperti apa sih? Enggak. Akuariumnya pas kosong ya, udah di buat pembesaran. Rencananya berarti masuk sana, Om? Ya. Oh. Masuk sana. Cakep nih, guys. Ternyata kita bisa lebih menghemat ya dengan membesarkan dulu sembari menunggu tank yang kita glass pond yang kita bikin tadi benar-benar prepare semuanya udah beres. Nah, ini kan udah gede, masuk sana cakep. Soalnya kalau langsung beli gede kan harganya lumayan kan. Nah, ya. Siap, berarti lumayan menghemat lah ya. Oke, okay, berarti ini ngirit, Pak, yang ngirit ya. Pengiritan. Nah, ini ada apa nih, Om? Kalau ini pakan buat nyetok pakan, ikan pakan. Ya. Siap-siap. Ikan pakan. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Boleh ya, Om? Iya. Nah, ini wah, ini kok udah besar ini, Om. Apa ini, Om? Ini belida. Belida. Iya, belida Jawa sama belida Bangkok. Belida Jawa sama belida Bangkok, guys. Nah, ini kenapa sih, Om, kok belidanya banyak? Apa emang Om udah besarin dari kecil apa seperti apa nih? Kemarin punya belida coklat, ya, brown itu. Belida brown itu. Terus ditukar tambah sama semua ini. Oke, ini juga ada Red Devil ya. Iya. Siap. Ini juga pindah nih, dari situ pindah sini. Yang ini pindah dari sini. Enggak yang tahu. Ini gantian pindah dari sana. Oke, Om. Yang sini juga masih ikan pakan ya, Om. Apakah masih ada akuarium lagi, Om Rio? Ada di dalam kamar. Siap. Boleh. Boleh kita ya. Lihat. Boleh. Monggo.
Tuh. Nah, kalau ini apa nih, Om? Ini ya buat hiburan di dalam kamar. Oh, sini guys. Waduh, hiburannya percanaan, guys. Wah. Mantap. Wah, ini ada cana apa aja nih, Om? Sini kita lihat ke kamera, Om, biar sahdu. Kalau yang di depan ini, Om rada kesini dikit. Oh, iya. Biar terekspos sama kita. Ini apa nih, Om? Yang ini. Ini cana maru. Cana ya. Maru. Ini punya temen dulu. Oke. Wah, ya. Wih, segala. Udah mangap-mangap belum ini, Om? Ini udah pelihara 3 tahun dari 2019 ini. Ini guys. Mantap banget nih, guys. Wah. Ini kok enggak diikutin lomba, Om? Bunganya udah keluar loh. Udah. Ya, buat display aja buat display. Hiburan di kamar. Karena teman-teman sering kesini kan? Ya. Pada main gitu. Okay. Pada buat nongkrong sini. Oh, siap. Ini tapi kuningnya udah dapet banget ini, guys. Serius. Ini kuningnya udah mantap. Walaupun gitu saya kan enggak tahu cana, Om. Jadi taunya cana ya cuma ada bunganya. Nah, warnanya kuning. Warnanya ya. Merah kuning. Nah, ini besok baru mau belajar sama temen. Oke. Okay. Kalau yang ini apa, Om nih? Itu cana oranti. Cana oranti, guys. Ini juga udah galak ya. Ini keep dari baby. Ya, dari ukur 9 cm. Berarti ini anu ya. Captive breed ini ya. Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Pokoknya beli tempatnya temen. Siap. Kemarin beli berapa? 4. Terus tinggal 1. Tinggal 2 ini sama ini. Oke, ini sama ini. Ini juga oranti berarti. Iya, tapi ini kan kemarin yang ngebesarin temen. Iya. Itu. Terus baru pindah sini. Oke. Kalau yang bawah apa, Om ini? Ini ada arwana. Arwana apa nih, Om? Ini tuh dulu tuh kan punya arwana golden. Terus ada orang mau tukar sama SR katanya. Tapi yang SR katanya jadinya ini. Berarti perlu kita observasi dulu besok jadinya SR beneran atau SR-SR-an. Itu ya. Wah, enggak apa-apa, Om. Enggak apa-apa. Buat punya-punya tetap yang cakep lah ya. Jadi besarin aja besok kalau besar ya masuk glasspond. Betul. Berarti apa-apa yang ada di sini, guys. Semuanya kalau besar dimasukin glasspond. Itulah efek punya glasspond apa-apa jadi enak ya, Om. Makanya ayo bikin siapa glasspond. Yang kasih saran dong buat baby fish bikin glasspond atau enggak. Oke, guys. Berarti ini udah, sini udah, sana udah, dan sini juga udah. Oke, Om. Sebelum konten ini kita tutup, kita mau menyampaikan ke teman-teman yang ada di rumah, itu ternyata glass pond atau mega tank atau apalah itu ternyata kita semuanya, bahkan ya boleh tahu izin bertanya Om Rio apakah sudah married apa belum nih? Sudah ada nikah apa belum? Belum. Nah, Om Rio aja belum nikah dan mungkin dari hasil menabung dan sebagainya bisa bikin glass pond. Artinya glass pond itu ternyata tidak hanya bisa dibikin oleh hobiis-hobiis yang maybe duitnya banyak. Kita yang maybe duitnya dikit sambil kerja ternyata tetap bisa bikin glass pond ya, Om. Bisa. Bisa, dan dengan budget yang menurut saya tadi sama-sama udah kita bedah ternyata enggak tinggi-tinggi amat lah ya. Amat, iya. Tuh guys, jadi konten ini di konten ini kita pengen Bibis pengen kasih semangat ke teman-teman supaya teman-teman enjoy main apa keep ikannya, enggak takut kalau ikannya udah gede nih mau ditaruh mana, terus kita jual selakunya. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut dengan glass pond itu salah satu solusinya ya, Om. Dan kita tetap bisa menikmati ikan yang kita besarkan dari kecil. Itu poinnya ya. Siap. Oke, guys, sampai sini dulu konten kita kali ini. Yang pasti kita mengucapkan terima kasih kepada Om Rio yang sudah bersedia untuk kita repotin waktunya dan kesempatannya yang telah diberikan kepada kita. Yang pasti teman-teman di rumah tetap dukung channel ini ya, supaya kita semakin semangat buat konten dengan cara
subscribe, like, komen, dan share supaya teman-teman di rumah lebih banyak tahu lagi tentang info dunia ikan. Contohnya seperti ini, bahwa glass pond itu tidak mahal. Tidak mahal. Karena kita bisa menabung itu enggak lama-lama banget ya, Om. Aman. Enggak mahal, apalagi yang udah kerja, guys. Mantap. Jadi cukup sekian dulu konten kita kali ini. Saya dan Om Rio mohon undur diri, banyak salah kata mohon maaf. See you.